semester. Itu kayaknya ada. Ini apa itu? Mana? Itu. Itu siapa dia? Coba pakai lampu tembak Mas, sudah Mas. Udah, pakai lampu tembak. Ini Mas enggak nama Mas. Ini ini kaca kita kena ambun nih Mas. Kena ambun. Iya. Coba jadi lihat dulu. Itu enggak masalah itu siapa Mas? Ya itu, kayaknya kok dari tadi entah apa maksudnya gitu di tengah jalan. Apa aku zoom ntar Mas? Aku zoom Mas. Siapa tuh Mas? Lampunya nyorok ke sini. Lampunya kemana? Lampunya ada ke sini. Coba kita tengok dekat. Dekat di pelan-pelan ya. Sebenarnya apa mau? Nanti begal Mas. Nanti begal. Itu yang nggak kita. Tapi yang nampak Mas. Masa iya? Itu yang nggak tahunya. Nanti lagi dekat lagi ya Mas. Dekat lagi aja. Terus Mas, sorot terus. Nampak kan? Orang Mas. Orang serem kali Mas. Orang nih. Iya, perawakannya serem kali orang-orang. Coba terus dekati terus. Kayak belangkon tuh, Mas. Enggak, dia ngalang keretanya. Iya, keretanya ngalang. Ini kalau kereta ngalang ini jelas begal, Mas. Iya. Makanya aku heran ini apa maksudnya. Dan dia pun kok tuh manggil itu, Mas. Manggil ya. Klakson. Enggak mau, enggak mau. Dekat terus. Dekat terus. Maksudnya udah dekat terus aja Mas. Dekat terus apa? Dekatnya lagi. Apa? Jadi cuman nih? Cuman? Mas keluar aja ya. Ada dia. Ada apa lagi nih? Ada dia. Mas. Nanti kok ada apa-apa? Ini aman ya? Nampak. Udah nampak. Dia enggak bakal tahu kameraku. Dia enggak bakal tahu kameraku. Coba lagi. Sebenarnya apa menurutnya? Kita enggak tahu. Apa ini coba? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Maksudnya apa gini, Mas? Kenapa sampean sing jenengi Mas Karyo? Iya, saya dengan Mas Karyo, Mas. Ada apa nih, Mas? Kenapa sampean sing sering repuk dukun-dukun santet kui kan? Iya, Mas. Kenapa? Ya, dia kan cari kerja gitu. Sama aja sampean niku nutup priyoke wong-wong kuwi. Iya gini Mas, saya itu memang udah jalur saya untuk membenarkan. Enggak bisa. Kita diciptakan lain-lain, Mas. Ya jadi dia kerjanya memang gitu ya udahlah gitu. Terus maksud Mas ini ngalangi kereta gini? Ya aku mau nantang sampean adu ilmu. Ya saya enggak punya ilmu apa-apa loh, Mas. Ya itu di YouTube. Walah itu YouTube hanya hiburan toh, Mas. Enggak bisa. Banyak orang ngomong itu Mas Karyo selalu grepek-grepek. Enggak ada loh, Mas, itu hanya hiburan. Enggak bisa. Aku mau nyoba ngetes. Enggak ada. Seberapa kesaktian sampean? Saya itu enggak punya ilmu apa-apa loh, Mas. Sampai orang mau datang pun dah pasien saya pun dah banyak kurang. Lah kan jenengan yang punya pasien, apa urusannya dengan saya? Saya kan lain, saya kan hanya ingin bersilaturahmi kepada mereka-mereka loh. Iya, sampean sudah, ibaratnya sudah, kaum-kaum saya ini sudah pada kapok kabeh. Lah kapok kabeh kan bukan saya yang buat, masa emas terus ngerepetnya sama saya. Ya iyalah, sampean yang selalu datang, saya grebek. Saya kan datang kan itu silaturahmi, bukan ingin membenarkan dan menjalurkan yang batil itu saya benarkan gitu loh. Enggak bisa gitu. Kebanyakan orang yang ngomong dengan saya kawan-kawan gitu yang dukung santet itu Mas Karyo selalu datang. Ilmunya tinggi, katanya tinggi. Aku mau nyoba. Enggak ada, Mas. Saya enggak punya ilmu apa-apa toh. Ayo keluarkan sekarang. Enggak bisa loh, Mas. Mas kok marah-marah kayak gini tiba-tiba ngalangi di jalan. Kita ini memang pas ketepatan memang jujur hari ini kita mau silaturahmi ke tempat dukun juga. Tiba-tiba jenengan ngalang kayak gini. Ya maksudnya apa gitu loh. Aku pengen nyoba
Saya itu enggak tinggi. Saya itu enggak punya ilmu apa-apa toh, Mas. Ah, jangan nipu kamu. Bener. Saya enggak punya ilmu apa-apa. Oke, kalau gitu aku tahu kode ilmu. Enggak ada loh, Mas. Nah, saya mau tanya ini, Mas, ini dari mana sih? Kok tiba-tiba ngalangi jalan saya? Terus saya mau keluarin dihalangi, maksudnya apa? Sudah banyak yang jadi korban saya yang saya santet. Sampean pengin nyoba? Aku santet. Iya. Kalau boleh aja sih, Mas, cuman kan oke, bagus. Ini kan keadaan yang seperti ini, masa jenengan tiba-tiba di tengah jalan begini menghadang saya, terus tiba-tiba menyuruh jangan grepek-grepek ke sana kemari. Maksudnya pun saya enggak ngerti, Mas, namanya siapa? Ah, enggak perlu tahu itu. Yang penting aku mau nyoba ilmumu. Ya, kalau kita kenalan dulu apa sih salahnya lo, Mas? Ya udah gini aja, kenalan nanti sampean datang ke rumah aku. Aku pengin nyoba. Kalau enggak sampean tentukan di mana tempatnya. Kita ilmu. Ya, kalau bisa kita itu bertemu itu untuk silaturahmi, ya, bukan mau betul. Adu ilmu. Kalau adu ilmu itu kalau orang yang udah sakti lah. Saya ini enggak punya ilmu apa-apa, jenengan ngajak tanding. Aku enggak percaya itu. Banyak nih pengikutmu. Aku tahu, aku nampak. Pengikut dari mana toh, Mas? Ora enak apa-apa nih lo kok pengikut piye? Weh, tak usir ah, pengikut elu kok ana lungo ha. Endi ora ketok. Wongku pun oke juga. Lah ora ketok sama sekali lo, Mas. Memang sampean ditutup mata nih. Ya terus gimana lo, Mas? Saya itu tidak ada kesalahan sama jenengan. Jenengan malah mau ngajak. Aku enggak seneng delok video grebet. Kon santai grebet iki. Aku enggak penak aku. Angger ning omah wae aku datengin. Jenengan iki, apakah jenengan iki memang separah nih karo wong-wong liyo niku jenengan santai juga? Apakah jenengan memang santai juga? Ya memang lah, aku tanya. Nah, gimana kalau berhenti? Saya kan itu aku udah bilang tadi itu sandang panganku. Aku cari duit di situ. Anak-anakku makan duit dari situ. Aku memang kepandianku di situ. Lah ya, tapi kan kalau bisa loh, Mas, itu kan jalur menyakiti orang lain. Tidak baik untuk kita itu melakukan hal seperti itu. Toh mereka-mereka kan tidak bersalah. Gitu toh, Mas. Salah memang bukan orang itu. Orang yang nyuruh aku itu, dia punya salah dengan dia. Dia enggak tolongin aku. Dia enggak berani ngelawan dia. Adepan enggak berani enggak tolong aku secara belakang-belakang. Secara goib. Iya toh, Mas. Sekarang gini, jenengan kan hanya lihat di YouTube. Lah bukan asli lah. Kita ini asli loh, Mas. Nah, jenengan belum tentu mengerti apa yang di arah dalam-dalam itu. Kok tiba-tiba jenengan menghadang saya dan mengajak adu ilmu. Udah gitu bilang saya pasukan banyak. Saya enggak ngerti apa-apa soal ini toh, Mas. Jangan ya enggak loh. Iya. Gimana nih, Mas, ini? Mau. Tidak banyak orang luar negeri yang aku santet semua itu. Jadi, Malaysia banyak, Hongkong banyak. Oke. Mas sudah keluar negeri, keluar masuk dalam negeri, jenengan udah coba untuk bantu orang tentang hal santet. Benar. Jadi pertanyaan saya, apakah jenengan ini karena melihat konten saya di YouTube lalu jenengan ingin mencoba ilmu ya, dengan betul, saya? Betul, betul. Gitu. Jadi jenengan niat datang kemari ingin mencoba? Betul, aku pengin menghentikan pekerjaanmu. Oh. Itu pekerjaan dia, jangan diganggu pekerjaanmu. Oke, kalau gitu, Mas. Oke, saya jabani. Kapan? Di mana tempatnya? Jangan ke rumahku, nanti ingat kandang aku. Datang. Oh, jadi mana-mana. Kalau di rumah jenengan nanti kirain itu kandangnya jenengan. Ya, betul. Oh, gitu. Jadi gini aja lah, Mas. Kalau gitu, lebih baik kalau jenengan memang ingin mencoba kelebihan saya dan ingin menjumpa di belakang hari, monggo tak jabani kapan jenengan gelem. Apa sudah sampean? Sabar toh, Mas, jangan sikit-sikit ngeluarkan ilmu. Saya itu enggak ini loh, Mas. Saya itu enggak ada ilmu apa-apa toh, Mas.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahu Akbar. Saya pingin kalau memang emas ingin mencobanya, silakan jenengan kuasai benar-benar ilmu jenengan. Kalah. Aku dino lain kita temuan. Oke, kalau memang hari yang lain kita akan ketemuan, saya siap untuk bertemu jenengan dimanapun. Monggo. Terserah sampean tentukan di mana. Baik, kita akan jumpa di tengah nantinya. Oke. Oke, tante ini teleponmu. Oke, silakan chat aja karena di situ ada nomor WA saya di YouTube, ada nomor WA saya. Silakan chat kapan Anda udah siap, saya jabani. Oke, aku belum kalah iki. Oke, tante ini ya. Boleh, silakan mas. Jadi gini ceritanya, bahwasanya itu tadi ada mereka, dia beliau ini mencoba untuk menguji kemampuan kita, dan beliau ini memang mengharapkan kita berhenti dari cara kita ngerebek dukun santet. Sementara beliau ini dukun santet. Orang mana itu, Mas? Dia enggak mau ngomong. Tapi dia bilang dia akan menantang tapi tidak di rumahnya, nanti pikirnya di kandang sendiri, kata dalam tempurung. Jadi beliau ini pingin ngajak ketemuan di tengah-tengah, tapi entah kapan. Nanti beliau yang ngecat. Jadi aku bilang juga tadi, coba untuk Anda perkuat dulu keilmuan Anda, baru boleh tantang saya lagi gitu. Iya, mantap nih. Jadi gini, kita jabani aja kapan dia maunya. Intinya para penonton semuanya, silakan tunggu saja kelanjutan video ini, kita nggak tahu kapan. Intinya kita akan tunggu, dan bagi para penonton semuanya, para netizen semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung channel kita akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan dan membenarkan akidah Islam yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo.